بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا wala haula ولا wala quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du Qala Syekh şey Al-Imam Al-Hafiz Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughira bin Bardisba Al-Jufi Al-Bukhari rahimahullahu taala Amin Babu zikril isya'i wal atamati wa man ra'ahu wasi'an. Ini bab menyebutkan tentang salat isya dan subuh. Jadi atama di sini maksudnya subuh. Dan orang yang melihat itu ya luas ya. Qala Abu Hurairah ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu Abu Hurairah adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Beliau adalah seorang yang sangat banyak meriwayatkan hadis dan paling banyak di antara yang lain. Kemarin kita sudah sebutin tuh. Ya, ada Abu Hurairah, ada Ibnu Umar, yang kedua ya, Kemudian ada lagi ya, Anas bin Malik. Ya. Kemudian ada Aisyah. Kemudian ada ya, Ibnu Abbas. Jabir bin Abdullah. Itu orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis. Namun yang paling banyak adalah Abu Hurairah. Sampai lima ribu. 374 sampai 5374 oh, banyak banget padahal beliau kurang lebih 4 tahun aja ya kalau kita kuliah Mas satu s eh, satu ini ya lama juga 4 tahun coba kamu kuliah 4 tahun kurang lebih lah, 4 tahun lah kurang lebih ya yang cepetin cepetan cepetan ya. Ini agak cepat gitu ya. ya. Kita kuliah empat tahun dan kita udah paham, udah ngerti. Artinya bahasa yang disampaikan kita ngerti. Banyak enggak kita dapat tuh? Banyak juga kita dapat. Tapi yang kita ngerti ya, udah ngerti kita. Apalagi ini ya, meriwayatkan hadis, apalagi cuma meriwayatkan. Apalagi meriwayatkan dari Nabi. Apalagi cuma meriwayatkan aja. Oh banyak sekali. Empat tahun itu sangat diwajarkan. Makanya kritikan-kritikan yang masuk, ya enggak artinya enggak enggak mempan lah. Gitu. <tritikan> kritikan-kritikan yang Diarahkan kepada Abu Hurairah, ya, ya ter, tertolak dengan sendirinya. Empat tahun, enggak, empat tahun, enggak, enggak sebentar. Kenapa? Karena ada tiga, cukup ada tiga alasan. Kenapa Abu Hurairah itu lebih banyak? Sampai 5.374, banyak benar itu yang pertama karena. Pertemuan Abu Hurairah dengan Nabi itu lebih sering, lebih banyak daripada sahabat-sahabat yang lain. Kalau kaum Ansor banyaknya dagang, eh, kaum eh, Muhajirin, ya banyaknya dagang, kaum Ansor banyaknya apa, bertani. Orang yang pada dagang, mereka pada dagang, beliau bersama Nabi mana banyakkan. Kaum <laughs> Ansar ya mereka semua pada banyak pada bertani beliau ngaji aja mana banyakkan dapatnya. yang ngaji aja. Udah begitu khidmat amar Rasul. Waduh. Kan ada orang yang ngaji aja nggak khidmat. Ngaji amar Rasul khidmat. Hmm. Kayak ada orang ngaji sama gurunya khidmat, udah pinter tu orang khidmat sama guru. Aduh, kita iri sama dia. Kita iri sama dia tu. Pinter, kan ada orang yang bodoh ikutin aja, ada yang begitu. Tapi ada orang pinter khidmat. Selalu husnuzan sama guru itu kita iri. Saya punya sahabat dulu kayak begitu. Masya Allah Namanya Ustaz Sofyan Sering saya cerita itu ya Yang akhirnya beliau meninggal itu Dulu saya sering cerita beliau belum meninggal lalu meninggal Cerita guru saya Di antara guru saya Kayak Sofyan Adi Atau beliau Murid yang paling beliau Cerita mantunya cerita mantunya ya. ada dua yang paling ya, beliau senang suka itu saya dengan Ustaz Sofyan itu beliau sangat senang ya, sangat suka Alhamdulillah ya. kalau kita disuka sama guru lantaran kita dulu ya kita dulu yang suka kita dulu yang dahulukan yang selalu berbaik sangka kepada guru dan ya khidmat sama guru beliau itu selalu ikut sama guru saya itu kemana kemana diikut pergi kemana diikut pergi Bukan saya doang yang mengakui teman-teman sahabat saya pun begitu. Ustaz Sofyan itu selalu mengikuti guru saya. Di antara guru saya yaitu K. Sofyan Hadi. Beliau selalu ikut. Dan memang teman saya ini Ustaz Sofyan namanya Sofyan. Hampir sama namanya. <laughs> selalu mengagungkan guru itu keesofian hadis kalau saya bersamanya itu selalu mengagungkan Masya Allah mentakjubkan walaupun di belakang daripada guru beliau selalu cerita tentang keesofian hadis begini, begini, begini Masya Allah, Masya Allah saya bukan melihat apa bagaimana saya melihat sikapnya dia kepada guru, Masya Allah, hebat kamu udah ngikutin terus sama guru lalu berhusnuzon sama guru mengagungkan guru Masya Allah dan tidak pernah menjelek-jelekan guru Subhanallah di situ saya kagum akhirnya beliau meninggal satu saat itu guru saya sedih sekali Masya Allah dan saya memang akrab sama beliau itu itu beliau ini saya ingat Abu Hurairah kayak begini <guruh> itu dapat kit baca kitabnya itu cepat sekali itu. Cepat baca kitabnya cepat, masya Allah. Cepat sekali. Bukan saya saja yang mengagungi beliau, ya. Teman-teman saya sih begitu, mengagungi. Subhanallah, ente cepat banget bisa baca kitabnya. Jadi aku memang cepat baca kitabnya. Itu lantaran apa? Itu dekat sama guru, ya, selalu baik, ya. Kemana dia hadir? Ya, apalagi cerdas juga itu ya. Ini cerita Abu Hurairah ingat sahabat saya yang selalu dekat. Nah, kita kalau ngelihat orang seperti itu kita iri, kita kepengen seperti itu. Nah, Nah Abu Hurairah pun begitu. Ya apa teman saya pun begitu. Ya, apalagi Abu Hurairah gitu ya, itu sahabat saya seperti itu. Masya Allah cepat sekali baca kitabnya. Karena baca kitab tuh gak gampang ya, susah. Ya. Apalagi berkahnya susah. Itu muridnya sahabat saya itu banyak sekali muridnya. Muridnya banyak banget. Hmm. Saya diundang mulu mana sempat <laughs> Karena saya punya jadwal juga, enggak sempat saya datang. Ya. Dan kenapa itu begitu? Berkah, berkah guru. Apalagi sampai diakuin sama guru, guru suka sama dia. Itu susah. Guru menyatakan susah, senang sama murid itu susah, enggak gampang. Karena harus dimulai dengan diri kita. Iya, harus dimulai dari diri kita. Apabila kita pengen berada di hatinya, kita dulu yang taruh beliau di hati kita, ini. baru nanti akan ada di situ. Ada pengakuan, karena guru dengan murid itu ya sama dengan anak dengan orang tua, sama dengan Rasulullah dengan hambanya, ya dengan ya umatnya gitu ya. Hubungan itu bukan badan aja tapi juga rohani. Jadi berasa berasa itu hatinya berasa hmm. karena ruh itu mujannadah ya, ya ruh itu kalau dia baik maka dia akan baik dia buruk maka akan buruk hmm. jadi bagaimana kita lihat kalau ada orang senang sama kita itu insyaallah kita senang. kita pun senang insyaallah Allah hmm kamu berdoa depan orang-orang yang benci sama kamu. Itu doa kamu kagok susah, kayak sedikit berat, walaupun lancar tapi sedikit berat. Itu, ya, al -ain wa haqqun Ain itu hak, jadi syahrul ain itu. Syahrul ain itu, bener itu. Ya memang yang kita heran kok bisa begitu, bisa nyambernya gimana tuh nyambernya prosesnya itu. Tapi kalau semua ridho itu enak ngomongnya. Hmm. Artinya apa? Di situ ada kontak batin, kontak hati. Hmm. Jadi hati itu bicara. Makanya kita jaga hati, jaga hati, perbaiki hati, luruskan hati. Hmm. Luruskan hati. Itu yang selalu saya jaga. Hmm. Walaupun siapa aja benci sama kita, kita senang. Apalagi umpama guru kita benci sama kita, kita senang. Boleh jadi itu ujian dari Allah untuk kita. Apalagi itu. Apalagi mah kalau beliau baik sama kita. Ya. Apalagi baik sama kita. Ini Abu Hurairah. Ada tiga alasan kenapa beliau sampai banyak sekali meriwayatkan hadis paling enggak ada tiga ya yang pertama karena lebih sering beliau ketemunya amar rasul dibanding yang lain walaupun empat tahun ya sampai meninggal rasul ya berarti kan udah banyak yang senior itu banyak udah udah lama udah banyak tapi masih banyak kan beliau sampai lima ribu. Tapi kalau diukur 5000, 5374 4 tahun. Kalau pandang saya itu masih sedikit. Walaupun banyak sekali, tapi kalau umpama ya, dimuatin dalam setahun 5000, hitung kalau ngitung bisa bisa aja ya. Jadi sangat wajar enggak bisa segitu, sangat bisa meriwayatkan hadis sampai 5374 itu sangat bisa. Hmm. Iya, sangat bisa. Orang kuliah kan ada yang reguler, ada yang Sabtu Minggu ya. Mana banyakkan dapat ilmunya? <laughs> iya. Banyakkan yang reguler. Hmm. Orang pergi haji yang plus sama yang reguler. Oh, yang reguler. 40 hari. Yang itu cuma berapa hari doang. Gasik banget tuh kata. <laughs> Betawi pinggiran ya. Gasik banget. Ya, beda. Pesantren kilat sama pesantren tiap hari. Mana banyak Yang tiap hari. Jauh mana Jauh kemana-mana. Jadi empat tahun itu nggak sedikit, banyak, banyak. Kalau selalu bertemu, nah Abu Hurairah selalu bertemu. Kemana aja? Orang-orang pada sibuk dagang, beliau haji. Ngepikirin pikirin dagang tuh, nggak pikirin tuh cari duit, ngepikirin. pikirin, haji aja. Iya, karena emang nggak, ya apa? Nggak ada tanggungan itu nggak ada tanggungnya udah tanggungnya ya biarin dah ini <laughs> nggak ada tanggungannya manfaatin masa masa mudamu manfaatin bersama guru ngaji 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 orang mana mana ngaji catat ngaji catat pertama yang kedua karena hafalannya kuat berkat doa ya rasulullah saw ya, didoain sama rasul hafalannya kuat makanya Ya, beruntung tuh orang yang punya hafalan kuat dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Gampang aja. Karena ada ya orang yang kita-kita dah kita, kita, kita. Suka gua enggak perlu lupa mulu ya. <laughs> Suka begitu enggak? Gua enggak perlu lupa mulu ya. Baru-baru astagfirullahalazim. Tadi gua enggak lupa aja. Kita ingat dulu masih kecil, ya Allah gampang banget kita ngapa? Ingat langsung, ingat langsung, masya Allah sampai kita sombong, ah gue mada apa terus, tapi ah, ya, begitu. <laughs> ada tuh kita mengalami itu orang, memang ada begitu orang. Makanya ada orang yang akhirnya tinggi, ada yang ada orang yang mudah ngapalnya, ada yang, yang enggak ngapalnya. Nah, bersyukurlah, ya semua bersyukur ya dikasih apapun pasti yang saya yakin orang punya kelebihan juga ketika dia itu hafalannya enggak kuat dia punya dikasih sama Allah kelebihan yang lain apa analisisnya hebat ya. hafalnya memang kurang hebat tapi analisisnya hebat orang ada yang kayak begitu ya. analisisnya hebat hmm. teliti orangnya ya. jadi orangnya sangat teliti yang kedua yang ketiga apa beliau itu bukan hanya gemar bukan hanya hobi atau gemar tapi beliau itu tanggung jawab jadi orang yang tanggung jawab beda dengan cuma gemar cuma hobi beda. Kalau hobi ada ya, hobi ada tamu nggak jadi dak jalan tuh ngaji tuh ya. Tapi kalau tanggung jawab enggak. Mohon maaf ya, saya ada giliran. Tanggung jawab. Maaf ya, saya ada giliran apa mau ngajar. Maaf ya, saya ada giliran kenapa mau ngaji. Tanggung jawab. Jadi merasa apa tanggung jawab? Jadi pemimpin tanggung jawab jadi RT, RW sampai presiden kalau ada rasa tanggung jawab insya Allah sukses jadi tanggung jawab itu perannya sangat besar dalam pengaruh terhadap diri kita kamu belajar rasa tanggung jawab rasa tanggung jawab itu akan membuat kita semangat tiga ini ini kita bisa terapkan ke kepada kita dalam kita belajar agama. Pertama apa? Sering bertemu. Amo guru tuh sering bertemu. Kita harus sering bertemu. Di mana guru ngaji, ngajar, hadir. Guru ada ngajar, hadir. Catat, siapkan catatan. Tulis. Mutola'ah, muzakarah, ngaji. InsyaAllah. Hebat. Hebat. Iya Ini secara ilmiahnya aja gitu ya. Apa yang zohirnya aja ya pertama itu ya sering ya sering bertemu sering bertemu kedua eh, kuat ingatan nah, kita kuatin ingatannya dobetnya dikuatin dobetnya hafalin tulis itu ya kuat, kuatin ingatannya Usahakan bagaimana supaya kuat dengan cara-cara kita suka beruduh, lain ngaji beruduh Ya, berudu, kemudian menghadap kiblat baca bismillah doa ya, itu untuk menguatkan siwak itu ya, untuk menguatkan daya pikir daya pikir kita. tiga ini ya. Yang kedua, yang ketiga ya, tanggung jawab. Tanamkan rasa tanggung jawab di diri kita tanamkan, rasa tanggung jawab, kamu tanamkan, tanamkan ini yang ngaji ini, tanamkan, rasa tanggung jawab kita ah, ini tanggung jawab saya nih, saya bertanggung jawab maka udah tanggung jawab udah, kemanapun dikejar, bagaimanapun diusahakan tanggung jawab, apalagi udah siap menanti, umpama di rumah kita punya bapak, umpama udah punya pesantren tiga ini harus kamu milikin Tiga ini harus dimiliki Tanggung jawab di kemudian hari. InsyaAllah tiga ini. Ya, ini secara zahirnya yang zahirnya ya. Insya Allah. Allah akan berikan nanti. Itu ada di diri Abu Hurairah. Itu minimal lah segitu ya. Apa yang beliau riatkan anin Nabi dari Nabi Wasallam Kata Nabi, beliau sampaikan asqanu salati alal munafiqina al isya wal fajr salat yang paling berat atas orang munafik itu adalah salat isya salat subuh tuh, lihat orang ya yang hadir tuh yang hadir di sal shol, di salat isya di salat subuh insyaallah insyaallah bersih daripada sifat munafik Kalau dia nggak suka sholat subuh, ya nggak suka sholat subuh, nggak suka sholat isya, itu berarti orang munafik. Orang munafik. Sholat jamaahnya pun begitu. Lihat. Ya, orang yang munafik salat jamaahnya juga salat subuh malas, enggak hadir. Maghrib rajin dah. <laughs> Tapi kalau subuh, isya malasnya. suka ngata-ngatain. Itu munafik. Ya. Suka jelek-jelekin njirek itu munafiknya. Di depan kita bagus, di belakang Aduh. Kayak belangkon gitu ya. Orang munafik. Munafik tuh lebih susah kita menghadapi orang munafik daripada orang kafir. Sama nih sekarang virus corona. Kita lebih susah menghadapi virus corona. Kata, ada orang yang berpendapat. Iya. Sumbayang Jumat. Kenapa diperhentiin? Masih diperhentiin? kan enggak jelas. Justru enggak jelas ini yang bahaya. <laughs> Justru enggak jelas ini yang bahaya, tapi ada. Saya enggak apa-apa tuh, enggak nah, salat Jumat kemarin enggak apa-apa. Ya ente enggak apa-apa, yang lain. Jadi munafik nih susah memerangi orang munafik. Yang paling susah, yang paling gampang, yang gampang, lebih gampang ya, Orang kafir ketahuan, oh muslimnya kelihatan tinggal tembang aja. Tapi kalau munafik susah. Di depan kita cakap-cakap, di belakang kita buruk-buruk dia. Ini jangan sampai kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ada di salat isya, salat fajar. Lihat aja orang kalau salat isya-nya malas, ya ini jangan sampai di diri kita ya. Kita pun begitu ya, hati-hati sholat fajarnya malas, baik sholatnya maupun sholat jamaahnya itu berarti ada bau-bau munafik. Lihat yang orang yang rasanya munafik ya. Sholat subuhnya jarang hadir ya. salat subuh jarang hadir sama insya ya. Paling dia ya hadir maghrib, ya zuhur, asari, ya hadir tuh. Sama <laughs> pengen langsung pulang, tuh munafik juga, ciri-cirinya tuh. Ya. Semayang langsung pulang aja dah, lantas lari, bukan jalan lagi lah. <laughs> di antara ciri-cirinya juga, orang kan nungguin dulu, ya zikir sama-sama, dia enggak langsung kabur. Itu ciri-ciri munafik juga tuh. Malas dia. Wa qala law ya'lamuna ma fil atamati wal Dan beliau bersabda lagi, jikalau mereka tahu apa yang ada di salat uh, uh, Isya dan Subuh. Jikalau mereka tahu sesuatu pahala. Jikalau mereka tahu itu pahalanya di salat Isya dan subuh. Mereka akan berlomba-lomba. Jadi banyak sekali pahalanya. Qala Abu Abdullah berkata oleh Abu Abdullah wal ikhtiyaru ay yaqul al-isya. Ikhtiarnya hendaknya dia mengatakan al-isya. Jangan atama nikaulhi taala karena firman Allah taala mim wa mim ba'di salatil isya ya jadi pakainya isya jangan atama wa yuzakaru dan disebutkan an abi musa dan abi musa qala beliau berkata kunna adalah kami natasa wa nabi sallallahu alaihi wasallam bergantian menggantikan nabi sallallahu alaihi wasallam inda salatil isya ketika salat isya bergantian menggantikan nabi ya fa'a ta'ma fa'a ta'ma biha ya. lalu beliau ya beliau saat itu sering at'a ta'ma ya melambatkan ya melambatkan diakhirkan. Jadi beliau suka mengakhirkan itu. Kemarin sudah kita baca tuh ya. Kalau entar, lihat sahabatnya lambat-lambat, beliau entar entaran. Kalau sahabatnya semua sudah siap, beliau segera eh, nabi begitu. Wa qala Abbas berkata Ali Abbas wa Aisyah dan Aisyah nabiyyu bil ya nabi melakukan ya entar-entaran dengan salat Isya. Jadi waktu atamah entar-entaran jam 10-an gitu ya. ya kemarin itu hadisnya berkaitan tuh ya. Kenapa begitu? Nabi melihat sahabat lambat-lambat entar-entaran. Kalau sudah kumpul semua, beliau segera. Gitu. Iya, jadi Jadi apa? Apalagi kita lagi umpama lagi ngaji, lagi ada pengajian waktu maghrib ya Bacanya dua kitab Nggak cukup kalau sampai waktu Teng, isya, berhenti Sholat isya ya. Nggak cukup Jadi sampai jam delapan, nggak apa-apa Boleh Dalilnya ini diantaranya Dalilnya ini diantaranya Iya Dalamnya ini di antaranya. Wa qala ba'du berkata sebagian mereka an Aisyah dari Aisyah a'tama nabiyyu bil atamati ya menunda mentantarin mentakhirkan oleh Nabi SAW dengan uh, atamah itu salat isya. Wa qala Jabir berkata oleh Jabir, Jabir bin Abdullah, karena Nabi adalah Nabi Yusalil Isya, beliau salat Isya. Wa qala Abu Barzah berkata oleh Abu Barzah, karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuakhirul Isya, beliau mengakhirkan salat Isya. Wa qala Anas berkata Anas bin Malik, akhara Nabi mengakhirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Isya al-akhirata akan Isya yang akhir. Wa qala Umar berkata oleh Ibnu Umar wa Abu Ayubah dan Abu Ayub wa Banu Abbas dan Abbas radhiyallahu anhum salat Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al maghriba wal isya salat maghrib dan salat isya Wallahu alam bisawab haddatsana abdun abdan